sah je perlawanan di antara pasukan Rusia dan juga Spain ataupun Spanyol. Kejayaan bersejarah bagi negara tuan rumah kerana mereka adalah underdog. Tetapi anda dapat perhatikan suasana sambutan mereka di Jalan Raya, saya percaya bukan sahaja di St. Petersburg tetapi di seluruh Rusia hari ini ataupun di kala ini mereka menyambut kejayaan ini dengan perasaan bercampur baur dengan kenderaan yang setiap pemandu kenderaan membunyikan horn dan mereka memenuhi segenap penjuru, segenap jalan di Johannesburg ini untuk meraihkan kejayaan. Saya pernah mengalami pengalaman ini ketika Korea melayakkan diri ke peringkat separuh akhir dalam Piala Dunia tahun 2002 dan saya tak dapat bayangkan bagaimana keadaan di sini, di Rusia, seandainya Rusia berjaya melayakkan diri ke peringkat pusingan separuh akhir ataupun ke final. Okey Malaysia, kita jumpa lagi. Tahniah untuk Rusia.